Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya SR Tracker. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggabungkan satelit Telkom 4 C-band dengan satelit CINASAT 11 atau yang lebih dikenal Min Media. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, silahkan di subscribe dulu channelnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video update terbaru dari saya berikutnya. Oke teman-teman, akan saya mulai trackingnya. Sekarang kita buka dulu LNB-nya. Parabola ini sebelumnya lock satelit Telkom 4 C-band duet bersama Measat 3 KU-band, dan inilah LNB KU-band-nya yang akan coba saya pindahkan. Ini videonya sengaja saya percepat biar teman-teman tidak merasa bosan nonton videonya. Untuk belajar tracking seperti ini, teman-teman tidak boleh bosan dan harus tetap semangat, karena orang bisa itu karena biasa. Tidak ada orang yang pandai tidak melalui tahap belajar, termasuk saya juga belum pandai kali sebenarnya, tapi saya selalu belajar agar bisa seperti master-master yang lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut tracking sinyalnya. Kita pantau dulu untuk satelit KU-band-nya, yaitu CINASAT 11-nya. Ini dia Maleo-nya. Sudah dapat sinyal. Cuma 69%. Untuk lebih jelasnya nanti monitornya akan saya tampilkan ke TV biar lebih jelas sinyalnya. Kita pantau lagi, kita ganti satelitnya. Ini dia Telkom 4 sudah terlock 80% kalau nggak salah. Nah, langsung saja. Ini lebih jelas lagi monitornya. Anak-anak ini kadang-kadang CNN Indonesia 80%. Belajar di mana begitu, Pak. Makanya untuk ngajak ngobrol, kalau memang ada anaknya yang kemudian menjadi ANTV itu segera melapor. 45%. Berusaha untuk menyadarkan papa saya. Untuk
itu saya jenazat sebelasnya sendiri. Apa saya tega memaksa wanita muslimah seperti kamu? Nah ini dia. Untuk ikut dalam bisnis haram. Maleo channel. Hati saya berontak dan saya channel dangdutan terus ya teman-teman. Cocok buat hiburan di rumah. Ini ada RTV juga. Channel kesukaan anak-anak. Hapus makeup, muka aku kusam lagi nih. Banyak film kartun. Tapi muka aku. Ini Inews di Telkom 4. Nah, ini yang lagi booming sekarang. SCTV. Karena banyak yang merasa kehilangan channel ini. Baiklah teman-teman, intinya untuk penggabungan kedua satelit ini tidak terlalu sulit, tetapi tidak gampang juga ya teman-teman. Yang penting teman-teman semangat untuk mencobanya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Baiklah teman-teman, ini dia penampakan parabolanya. Sengaja saya turunkan lagi setelah selesai tracking tadi untuk melihat lebih jelas dari dekat posisi elemennya. Ini dia kedalaman di 36 untuk siben. Untuk angka 0 mengarah ke barat untuk LNB siben, dan untuk LNB KU-nya konektornya mengarah ke selatan. Untuk tutup itu saya menggunakan toples bekas untuk pengaman konektor saja supaya tidak gampang berkarat. Dan untuk jarak LNB-nya diukur dari bibir LNB ke bibir LNB 12,5 cm. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu video tutorial dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.